Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel Mahfud ya teman-teman ya. Seperti biasanya nih saya lagi bikin video ya di seputar pasar lah teman-teman ya. Gimana untuk sore hari ini ya jam 4 ya untuk aktivitas di pasar lah ini tetap bekerja seperti biasanya ya. Ini bersama bosnya pisau ini nih. Nah, ini bosnya pisau ini. Dan ini untuk pemotongan besi hidrolis ya teman-teman. Kebetulan untuk di tempat ini ya, untuk dagangannya semuanya ini besi-besi semua ya, khususnya hidrolis alat berat ya teman-teman ya. Gimana untuk persediaannya, untuk tabungnya ya, untuk alat potongnya ini udah nyediain 2 botol tabung ya, untuk tabung oksigen ya teman-teman. Wah, ini ada cewek ini jualan kopi nih teman-teman. Wah, ini ada ini ya, ada olinya ya, makanya habis dipotong ini keluar ini ya, keluar api ya. Apinya belum padam nih, soalnya di dalam besi ini ya terdapat oli teman-teman ya, jadi pas dipotong langsung apinya keluar ya teman-teman. Dan aktivitas di sana juga lagi ini ya, lagi sibuk juga ya teman-teman ya. Ini ada 2 mobil pickup ya, yang satunya lagi setor besi stainless ya, atau as ya teman-teman ya. Kebetulan untuk ini satu pickupnya ini sekitar 1,5 ton ya teman-teman ya. Ini besi putih semua nih, itu as ya. Ini terbuat dari baja teman-teman. Bermacam-macam ukuran juga ada di sini, ada yang ukuran kecil nih ya. Ini besi baja ya teman-teman, ini 1,5 ton ya. Dan yang di sana juga lagi ini lagi nurunin pipa ya, yang di sana ya, yang sebelah sana juga sana ya, depannya mobil pickup ini ya. Ini besi putih nih, untuk as ini. Dan di sana juga lagi ini ya, ngelayan pembeli ya, untuk motong pipa plat ya, plat besi ya, sama Bang Amin ini. Min, lagi motong Min. Ini profesional banget, ini lagi diukur ya. Wow. Itu diukur dulu ya sama kapur. Nah, siap siap motong nih, siap motong Bang Iminnya nih. Pembelinya ini, bapak ini pembelinya ya. Wah, alat oksigennya udah dinyalakan ya, alat-alatnya tuh. Nah,
ini siap potong nih. Kalau udah dikasih tanda kayak gitu nih, nanti hasil potongannya lurus ini teman-teman. Pakai tangan satu ini. Tangan satu ini sekarang nih potongnya nih. Ini udah hampir selesai ya teman-teman ya. Untuk abangnya yang motong plat pipa ini ya. Selesai nih ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, video dari saya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar kalian nanti mendapatkan video yang terbaru lagi ya dari channel Mahfud Pasalwa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.